Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube De Rosa Mobil Bekas. Saya Dedi. Pada kesempatan ini saya mengucapkan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dijauhkan dari segala musibah dan dilancarkan dalam segala urusan. Amin ya Allah rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin mereview mobil yang mungkin harganya bisa merekomendasi dan mobilnya sedang tren di Nusantara, yaitu LCGC Daihatsu Sigra tahun 2019, bertransmisi manual tipe R warna merah, di mana plat nomornya berplat genap, pajaknya di bulan Agustus 2022. Untuk alamat SNK daerah Cibitung, Bekasi. Yang belum subscribe, mohon bantu subscribe agar supaya channel ini bisa berkembang dan biar supaya saya bisa bersemangat untuk mereview. Ya mungkin mobil ini sangat diminati, harganya pun relatif di bawah pasaran. Tapi yang menariknya dari mobil ini adalah moto apa? Enggak bercanda. Yang menariknya kilometernya atau jarak tempuhnya baru mencapai 16.000 km. Wow. Jadi mobil ini umurnya sudah 3 tahun tapi kilometernya sangat rendah pemakaiannya. Karena mobil ini jarang dipakai, jadi otomatis istimewa banget mobilnya. Terjamin tidak bekas nabrak maupun tidak bekas banjir. Tanpa berbasa-basi, yuk kita cek sama-sama. Untuk lampu, ini lampunya headlamp masih rapi dan bagus, tidak ada yang rengat ataupun pecah. Dan di sini list grill depan masih asli, tidak ada yang retak ataupun pecah. Sama ya, di headlamp sebelah kiri pun masih bagus. Bumper depannya pun gap-gapnya masih lempeng, tidak ada yang pengok ataupun bengkok. Dan ada penambahan ornamen di bawah sini, ini menambah kesan lebih sporty ya, option over fender bagian depan, jadi nampaknya lebih bagus, lebih maco dan lebih matching. Karena apa? Warnanya merah dipadu dengan warna hitam, jadi kelihatan lebih keren ya. Ini ada pegasnya, jadi menambah lebih bagus. Ayo kita ke sisi sebelah samping. Untuk fender depan saya pastikan masih asli, belum pernah dicat, masih original kaleng-kalengnya. Dan profil bannya pun dia memakai ban Campiro GT radial dengan profil ban 175/65 ring 14. Untuk ketebalan bannya masih sangat tebal, sekitar 70%, masih layak untuk dipakai. Spion sudah sewarna dengan bodi dan dilengkapi dengan lampu sen. Pintu samping masih asli, belum pernah dicat. Handle door-nya model tarik, sewarna dengan bodi. Di list pintu semuanya masih aman, tidak ada bekas eksiden ataupun bekas nabrak benturan. Semuanya masih aman. List-list di karetan masih original. Door trim hard plastik masih bagus, tidak ada yang lecet dan sudah di option dengan karbon scotlet. Handle door chrome, power window auto 3/4 cc dan window lock. Cup holder, door pocket, speaker. Pengaturan electric mirror di sini. Untuk tipe R, mobil ini tersedia seat step di keempat pintu dengan logo Sigra. Untuk gap-gap di bagian tulang pilar A-nya masih original, tidak bekas benturan ataupun
tidak pernah dicat. Yuk kita cek. Ini semua masih bagus. Tulang-tulangannya masih utuh, bawaan dari pabrik. Baik, kita ke samping pintu. Ini belum pernah dicat, masih original. Handle door-nya sama, model tarik suara dengan body. Dan juga sudah dilengkapi dengan talang air, asli original, tipe R. Door trimnya sama sewarna dengan yang di depan. Handle chrome, carbon spotlight, cup holder, speaker, dan ada si stepnya juga. Untuk di belakang, nah, lampu remnya masih bagus, tidak ada yang pecah, masih original, bawaan dari pabrik. Dan lampu reflektornya masih asli, tidak ada yang pecah juga. Semuanya masih rapi, saya pastikan. Dan untuk di bagasi, ini belum pernah dicat, masih original juga. Wiper belakang tersedia dan dilengkapi dengan sensor belakang di 2 titik. List karbon hitam memanjang di bawah deck bumper belakang. Bumper option bumper belakang, bumper guard ya. Spoiler sudah option warna hitam. Bila kebedaan Wester, antena model lidi, karet. Dan di tulang-tulangan bagasi masih asli, tidak ada yang bekas pengok. List-listnya pun masih asli, tidak ada yang putus, utuh. Di tulang-tulangan pilar bagasinya masih utuh juga. Tidak ada yang terjadi bekas aksiden atau disodok dari belakang. Kita cek juga. Saya pastikan mobil ini tidak bekas nabrak depan ataupun belakang maupun banjir. Karbonnya tersedia dan pegasnya masih sangat bagus, mampu menopang pintu bagasi yang cukup berat. Saya pastikan pintu belakang, depan, samping aman dari aksiden yang sangat besar. Kita beralih ke samping. Untuk fender belakang masih original, tidak ada bekas kecelakaan yang berarti. Pintu samping belakang bagian kiri masih, kita lihat masih asli juga, belum pernah dicat. Nah, di tulangan ini list-listnya masih asli, tidak ada yang putus, masih utuh. Baik, kita cek juga di sininya. Agak keras nih sobat-sobat. Ya, masih utuh semua, tidak bekas aksiden ataupun terguling. Dan di pilar belakangnya masih utuh, tidak pernah dicat sewarna dengan bodi. Karena kelihatan kalau bekas dicat, di sininya agak belang. Sama door trimnya sewarna dengan depan, samping, belakang. Baik, kita cek juga sebelah kiri. Masih utuh semua. Tidak ada bekas aksiden ataupun kecelakaan. Tidak ada yang putus, tidak ada yang keriting. Untuk di door trim pun sama. Sudah karbon, spotlight, art plastik, handle door, seat back pocket, seat pocket, dan cup holder, speaker. Spion pun sebelah kiri masih utuh, tidak ada bekas aksiden. Sewarna dengan body, dilengkapi dengan sen dan puton hitam dan merah. Masih asli, tidak pernah dicat, tidak ada pengok-pengok ataupun lesung pipit. Kacanya pun masih original, bawaan dari pabrik, tidak pernah diganti. Tidak ada pernah penggantian untuk di kaca. Oke, kita ke mesin. Untuk di ruang mesin, kap mesinnya masih asli, bawaan dari pabrik.
dilengkapi dengan peredam dan ditambah option agar supaya lebih menambah peredam suaranya. Utuh ya, list-listnya semua masih utuh. Saya pastikan list-listnya masih utuh. Dan untuk di mesinnya saya pastikan juga tidak ada masalah. Koplingnya enak, mesinnya langsam, tidak ngelitik dan tidak ada yang rembes. Mobil ini belum pernah dibongkar sama sekali, belum pernah turun mesin maksudnya gitu ya. Baik, kita ke bullhead atau apron. Apronnya masih utuh, asli bawaan dari pabrik, sewarna dengan bodi. Tidak ada gap-gap yang keriting atau pengok. Sasisnya aman, lempeng, tidak pernah terjadi eksiden. Ke dalam interior. Untuk di interior, kursinya asli original, bahan pabrik, tidak di retrim sarung jok atau leather seat. Tidak kempes atau tepos ya. Tebalnya masih asli dari baru. Dan kalau kita masuk ke dalam, tercium rasa aroma pabriknya masih kerasa. Tahu maksudnya aroma pabriknya masih terasa? Amazing. Untuk dashboard ya, dashboardnya saya pastikan ini dibungkus. Dibungkus agar supaya lebih kalem dan lebih kelihatan eksklusif aja. Tapi semuanya utuh, hanya dilem 3M aja ya. Kalau mau dibongkar pun bisa. Utuh. Nah, ini tersedia untuk kebakaran. Hidran. Setirnya pun saya pastikan masih asli, tidak ada yang grepes ataupun rusak. Kulit-kulit jeruknya pun masih benar-benar enak, masih utuh. Utuh semua, tidak ada yang lecet. Lampu-lampunya, indikator semua menyala, tidak ada yang mati. Ini menandakan kelistrikannya masih sangat aman. Kilometernya di 16.000 km. Jadi mobil ini jarak tempuhnya benar-benar terjamin 16.000. Saya pastikan sesuai dengan service record mobil ini. Yuk kita start up. Kita nyalain AC-nya. Untuk head unit masih original, CD, MP3, radio, AUX, USB, terkoneksi dengan Android. Untuk dashboard sudah two-tone color, hitam dan kuning gading, jadi menambah kesan elegan. Dan di tuas persneling saya pastikan juga grip-gripnya masih dalam aman, utuh, tidak ada yang lecet. Tempat penyimpanan card etol, pengaturan fan, pengaturan suhu dan open close air AC. Di sini outlet dan penyimpanan terbuka. Lanci penyimpanan bagasi model fix. Nah, di dalamnya ada buku servis. Buku servisnya lengkap ya. Buku servis, manual booknya ada, sertifikat anti karat ada, buku pedoman head unit ada, dan service recordnya dari bengkel resmi Daihatsu tersedia. Saya pastikan untuk interior aman, tidak bekas banjir dan tidak ada kerusakan. Semuanya masih fix bawaan dari pabrik dan masih bagus. Sunfacer dengan vanity mirror di kedua sisi. Lampu spion dalam, lampu baca, dan untuk di belakang air circulation berfungsi dengan baik. Di sini ada handrest di tengah. Handrest di tengah. Sebenarnya sih bisa buat bertiga untuk anak, tapi kalau saya sih nggak rekomendasi ya. Lebih tepatnya untuk dipakai handrest aja. Rem tangan mechanical model standar fix biasa.
Untuk kursi-kursinya pun masih sangat bersih, wangi, tidak ada masalah. Cup holder di samping kanan dan kiri tersedia. Laci penyimpanan tersedia juga. Untuk di belakang terdapat power outlet. Untuk di kolong, saya pastikan aman, tidak ada bekas banjir. Mobil ini benar-benar utuh, tidak bekas nabrak ataupun tidak bekas banjir. Mobil ini Sigra tahun 2019, bertransmisi manual, warna merah, pajaknya bulan Agustus 2022. Kilometernya sangat rendah, 16.000 km. Saya jual 115 juta. Untuk kredit bisa DP 15 juta, angsuran sekitar 32-an kurang lebih. Baik, 10 menit yang tadi saya sampaikan semoga bisa menjadi bahan rekomendasi buat pemirsa maupun sobat-sobat semua mau membeli kendaraan mobil ini. Akhirul salam, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam segi penyampaian maupun segi tampilan. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Derosa.